Nah, dan minggu sebelumnya saya kan ditetapin bareng-bareng kan. Itu juga kayak karena kayak cuci gudang aja, karena aku udah penuh banget sama baju. Iya, udah dikeluarin, ada yang banyak. Ini baju-baju siapa ya? Banyak banget. Ini saya. Baju Bilkis itu sama, banyak banget. Soalnya mainan hari ini kan, ini enggak, jadi cuma satu sama dua. Salah satunya berapa? Itu mic-nya kan biru. Salah satunya tadi kayak sama yang 5.000. Penny. Nah. Yang kerudung ya itu ya. Kayu dimulai dari 5.000 sampai. Kayu gimana bazar hari ini, lebih ramai nggak sih dari bazar sebelumnya apa gimana? Lebih rame. Wahyu ini rencana mah? Uangnya mau dikemanain kak? Uangnya mau dikemanain nanti kak? Hasil bazarnya mau dikemanain? Ada deh. Katanya mau disumbangin, betul kak? Ayu katanya bazarnya mau diadain minggu lalu ya rencananya tadi. Nah iya, itu kenapa kak? Dari 5.000 sampai 150.000. Kenapa udah murah banget ya harganya ini? Biar cepet laku. Ini tadi katanya dinamain bazar amal, kayu. Ada rencana mungkin mau diamalkannya ke, maksudnya ke apakah lembaga atau nanti terserah kayu atau gimana gitu kak? Ini kan tadi barang-barang Bilkis banyak banget ya. Ada persetujuan Bilkis juga sama yang Bilkis yang mau. Tadi enggak tahu. Baru loh. Anak enggak tahu bajunya di satu lemari. Jadi baju dia dari kecil Mbak, saya enggak pernah kemarin. Satu lemari, lemari yang borong tuh. Kanan kiri gede kan dua-duanya. Sekarang udah kosong semua. Udah lemari lagi. Nanti baju dia tinggal dikit, baju saya udah tinggal dikit. Dari baju memang dari baju bayi gitu. Dari baju yang kecil. Sepatu juga gitu. Sepatu juga gitu. Ayu hari ini ada beberapa pembeli-pembeli. Pembelinya dari kota mana aja tahu nggak sih Kayu atau gimana paling jauh? Dari mana aja sih? Ibu pada datang kami karena kan emang saya ngasih tahu juga kan. Kalau baju beragam Kayu. Tapi dengan brand-brand mahal juga ya enggak terlalu. Ada bonus LV-nya juga nih di batas pembelian berapa ada bonus LV? Iya, tadi ada foto barang. Gimana sih itu? Saya yang paling jauh dari mana ya? Enggak tahu, tadi wawancara di mana? Iya, tadi ada Aceh kan? Ada Aceh. Tadi juga ada bijak dari Pak Gunawan juga sampai. Ayo, yang tadi 150 cuma 50.000 turun. Ayo, turun harga. Karena itu yang dikomunikasi. Ini udah. Ini mau rutin apa gimana Kak Ayu rencananya? Mbak, ini kayak lepas lagi cuci gudang aja barang-barang. Ada baju yang ditandain gak sih sama Kak Ayu? Ini apa kenangan banget nih atau yang paling berkesan gitu? Ada gak baju-baju yang kayak gitu Kak Ayu? Iya tadi ayah bilang katanya bakal ada tas-tas juga main apa-apa. Enggak. Mana kayaknya? Karena sayang-sayang juga nggak sih sama barang-barang tas-tas juga. Enggak lah kalau tas-tas. Ini udah niat gosongin rumahnya ini apa buat pindah ke rumah baru apa gimana sih? Enggak, enggak. Emang udah kebetulan barang-barang banyak banget untuk ayah juga barang pertama kali kan dari ayah di keluarga. Ayah itu aja punya dua lemari, ibu punya dua lemari. Saya punya satu kain, belum lemari. Belum lemari baru. 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 Kita mau jalan-jalan. Bagian deh. Kasihan Tete.